baik dari yang sebelumnya. Terima kasih supportnya dari teman-teman semua. Semoga kebaikan kalian dibalas berlipat ganda kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Untuk kali ini kita akan bahas penarikan saldo di aplikasi Dana. Apa saja persyaratannya, apa saja yang harus kita persiapkan untuk penarikan di aplikasi Dana. Satu, penarikan wajib punya aplikasi Dana. Ya, kalau nggak punya aplikasi Dana, nantinya pakai apa? Oke, kalau sudah punya aplikasi Dana, silahkan daftar aplikasi Dana. Selanjutnya, kedua, yaitu wajib upgrade ke premium. Upgrade-nya pakai apa? Pakai identitas yang berlaku di negara ini. Ya, seperti itu. Misalnya seperti KTP, SIM, dan lain-lain. Paspor juga bisa. Untuk yang belum punya, silahkan boleh pinjam punya ortu atau saudara, ya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu wajib ada saldonya. Kalau gak ada saldonya gak bisa penarikan di aplikasi Dana. Minimal si Dana yaitu sebesar 54.500. Duh, kok harus 54.000? Kan penarikannya cuma 50. Sebetulnya di aplikasi Dana itu ada biaya transaksi sebesar 4.500. Ya, rekayasanya seperti itu. Kalau kalian menarik saldo 50.000, sebetulnya kena biaya 4.500. Tapi aplikasi Dana ini memberikan promo gratis 10 kali transaksi tanpa biaya, artinya biaya nol. Tapi harus saldonya di atas 54.000, ya. 54.500. Ya. Saldonya 55.000 sudah bisa melakukan penarikan Dana 50.000. Yang 4.000-nya gimana, Mbak? Tetap tambahin sampai cukup. Oke. Seperti itu, penarikan minimal 50.000 dan berlaku kelipatannya. Maksimal penarikan itu 1 juta rupiah sekali penarikan, ya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jika teman-teman masih ada pertanyaan yang belum ngerti, silahkan komentar di bawah. Insya Allah saya jawab. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Buka aplikasi Dana di Android saya, terus setelah itu klik bacaan kirim di bagian atas yang ada lambang rupiah, terus pilih yang gambar uang dolar. Merah bacaan kirim dan tarik tunai, pilih melalui kasir toko, pilih Alfamart, terus publik tarik tunai untuk diri sendiri, nanti ada tampilan token dan masukkan PIN Dana akun premium kita, nunggu transaksi. Akhirnya dimintai PIN Dana ini sedang diketik, dimintai angkanya hingga tampilan token ada di seorang mbak kasir sedang mengetik angka token, setelahnya diambil uang sebesar 100 ribu. Ini uang dari Dana 100 ribu. Ibu yang baru. Uang Dana ini transaksi. Ini cash berhasil. Ini beli silver queen di Alfa Matra. Very very good. Coklat putih dengan yogurt strawberry, blueberry, dan kacang mede. Harga 12.400. Ini ini toknya. Mmm.